Basarnas Purworejo hingga Kutoarjo. Itu kita akan memanjangkan pelayanan dari Kutoarjo hingga Purworejo untuk kereta Sawunggalih dan Purwojaya. Jadi ada dua lintas untuk Sawunggalih dan dua lintas untuk Kutojaya yang dapat dipanjangkan hingga stasiun Purworejo. Dan ke depan kita juga membuat shortcut ke stasiun, tidak berbalik lagi ke stasiun Purworejo. Ini adalah rencana pengembangan di stasiun Purworejo itu sendiri. Dari lokasi stasiun Purworejo ada beberapa titik yang akan dikembangkan. Ini adalah titik-titik yang ada seperti amfi teater yang merupakan teater terbuka yang dapat digunakan untuk pertunjukan-pertunjukan yang ada. Kemudian ini ruang ganti amfi teater yang apabila ada satu pertunjukan mereka bisa berganti kostum di sini. Kemudian ini adalah loket masuk ke dalam amfi teater yang ada. Ini adalah stasiun Purworejo dan ini plasanya. Kemudian di sini ada museum dan bangunan ada di depan kita di sisi sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi ada dua bangunan yang kita gunakan untuk baik galeri maupun museum. Jadi terakhir relnya di sini nih. Betul, Pak. Ini. Terakhir, ya. Terakhir. Sebut baduknya di stasiun. 2010 terakhir beroperasi. Kalau nggak di tempat ini ada hantunya. Tapi lumayan terawat, bagus ya. Cuman kayu tengahnya banyak kosong. Karena itu makan kusia aja. Ya, tapi masih bagus. Nah, Pak Ganjar sangat cerdas ya. Waktu diskusi ini, terus Purworejo stasiunnya gimana? Saya datang, HP tenang. Ya, saya mungkin itu checklist ya, kecil tapi mempunyai bangunan yang bagus di depannya juga. Saya sudah sama Pak Bupati ke sana. Jadi kita sesuai dengan pemikiran Pak Presiden, angkutan massal dari Kota Jakarta ke Purworejo langsung nanti, tidak berhenti di Kutoarjo. Biasanya pada komplain ya, turun Kutoarjo, nyengklak, mesti naik Yalang lagi. Ini langsung nanti berhenti di Purworejo. Tadi pagi saya berkomunikasi dengan Pak Budi Karya, sejak kemarin bahkan. Dan kemudian beliau di hari Minggunya berkenan untuk mengisi ruang kegiatan dan Pak Gub saya mau ke Jawa Tengah. Ada dua hal yang mau kita kerjakan. Satu, groundbreaking terminal. Dan yang kedua, reaktivasi stasiun Purworejo. Ternyata setelah dihitung-hitung, wah luar biasa. Jadi Pak Dijen Kereta Api tadi udah ngitung-ngitung Pak ya. Kalau ini diaktifkan kembali sampai di sana, kira-kira akan ya seperti apa manfaat ekonomi untuk masyarakat. Tapi tidak itu saja, Bapak Ibu, Pak Budi Karya sudah menyampaikan bahwa yang terminal ini saja, seperti yang dipaparkan di sana, fungsinya akan digandakan. Mungkin space-nya tidak terlalu luas, tapi secara fungsional akan jauh lebih bagus. Karena banyak lantai-lantai space berikutnya yang akan dipakai. Ini kesempatan buat Pemkab untuk memanfaatkan, mengoptimalkan untuk fungsi-fungsi yang lain. Dan inilah yang mudah-mudahan nanti akan bisa menstimulus pergerakan ekonomi, wabil khusus dalam sistem transportasi yang ada di sini. Yang kedua tentu yang nanti akan dikerjakan terkait dengan reaktivasi stasiun di Purworejo. Itu menarik, heritage-nya bagus dan penataannya insya Allah nanti akan jauh lebih bagus. Maka tidak hanya untuk sistem transportasi kereta api, namun demikian lagi-lagi akan banyak public space yang bisa diberikan untuk memberikan ruang ekspresi kepada masyarakat. Sehingga banyak kegiatan mungkin seni, mungkin UMKM, mungkin kegiatan-kegiatan yang ada di Purworejo akan semakin meningkat. Pak Menteri Perhubungan, terima kasih sudah berkenan hadir. Mudah-mudahan ini bagian dari pengabdian Pak Menteri bagaimana melayani masyarakat dan mudah-mudahan ini juga yang akan membuat masyarakat senang, masyarakat bahagia karena mendapatkan fasilitas yang terbaik. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh ya, kamu kelas berapa? Kelas 3, sekolahnya di mana? SD? Di mana itu? Di Pak, jauh. Ya di mana jauh? Berang bulan, Pak. Oh iya. Amin.